Semuanya, welcome back to my channel. Oke, jadi di video hari ini aku bakalan bikin makeup tutorial karena beberapa dari kalian kemarin sempat request aku buat bikin makeup tutorial lagi. Dan kebetulan juga aku memang lagi pengen makeup karena aku mau bikin video TikTok. Jadi buat kalian penasaran makeup apa yang bakalan aku bikin, keep on watching. Langsung aja kita mulai. Jadi maaf banget ini aku buluk banget. Nanti habis makeup ganti baju kok guys, tenang aja. Jadi yang pertama di sini aku pakai Pixi yang Aqua Beauty Protecting Mist seperti biasa. Biar mukanya rada lembab gitu. Jangan salah. Selanjutnya di sini aku pakai Citra yang Aloe Vera Gel. Ini yang Fresh and Glow Aloe Bright UV. Aku pakai ini sebagai pelembab aja, base gitu. Oke, ini udah aku apply dan dia udah setengah meresap gitu. Selanjutnya sini aku bakalan campur dua ini, BB Cream Emina sama Pixi yang Beauty Benefit Concealing Base, karena aku mau nutupin bekas-bekas jerawat aku gitu yang masih kelihatan. Karena BB Cream sama si Pixi itu coveragenya tuh kayak medium gitu loh, jadi nggak terlalu nutupin bekas-bekas jerawat. Makanya aku mix aja keduanya. Terus aku bakalan basahin dulu sponge-nya. Terus langsung kita blend. Buat mau aku kegiatin dulu biar gak belepotan. Oke guys, ini udah aku blend dan udah rata lumayan. Dan selanjutnya langsung aku pakein Pixi Concealing Base-nya. Dan aku tuh cuma apply di bekas-bekas jerawat aku yang masih rada kelihatan gitu loh. Betulnya kalau kalian lihat putih banget, jauh banget sama tangan aku, tenang aja, dia tuh gampang banget oxidize gitu loh. Jadi lama-lama warnanya tuh bakalan sama kayak warna kulit aku sendiri gitu. Gak jauh-jauh banget sih putihnya. Sebelum aku pakai bedak, aku bakalan pakai ini Implora Lip Cream yang shade nomor 1 buat aku jadiin cream blush gitu. Warnanya tuh cantik banget guys. Aku blend aja pakai sponge. Dan blendnya tuh harus cepet karena dia tuh gampang banget kering. Oke, kalau udah sekarang aku bakal pakai bedak. Dan di sini aku bakal pakai BB Pond's Magic Powder. Ini kayak kecintaan aku dari lama banget. Aku pakai tangan terus pakai brush aja langsung biar enggak tebel-tebel banget gitu. Oke, ini aku zoom biar kalian bisa lihat kayak finishingnya gitu. Dan di sini tuh aku bakalan fokusin ke eye makeupnya, jadi kita langsung aja ke eye makeupnya. Oke, kita lanjut aja ke eye makeupnya. Dan di sini aku bakalan langsung ke alis. Aku nggak pinter sama sekali buat bikin alis-alis gitu, jadi aku bakalan isi aja. Dan ini kayak biasa aku pakai eyebrow dari Menopro. Itu warnanya rada coklat gitu, jadi nggak masuk sama warna alis aku. Tapi tidak apa-apa, kita coba. Aku cuma ngisi di bagian belakang, terus nanti di depannya agak aku bingkai dikit aja. Kayak gini kurang lebih, terus aku langsung blend pakai spoolie brush. Karena warnanya coklat gitu, jadi kayak rada merah gitu di alis aku. Aku tuh cocoknya warna grey brown gitu loh guys, nggak cocok pakai warna hitam, nggak cocok pakai warna coklat. Jadi aku cocoknya warna grey brown, tapi ini warna coklat. Oke guys, sekarang kita lanjut ke eyeshadow. Dan di sini aku bakalan pakai dua palette ini dari Implora sama dari Beauty Creation yang Tease Me. Jadi yang pertama aku bakalan pakai dari Tease Me dulu. Warnanya cantik-cantik semua, kelihatan enggak? Tuh.
Dan di sini aku bakalan pakai warna nude sama peach. Nude ini sama warna peach aku gabung, terus kita apply. Terus untuk di bagian sini aku pakai warna pleasure, kayak lebih bold gitu di ujungnya. Terus aku tarik ke bawah sini guys, pakai brush yang kayak gini, pakai warna pleasure tadi sampai ke tengah aja. Kurang lebih kayak gini, dan aku bakalan pakai ke mata yang satunya. Udah kayak gini, udah aku pakai dua-duanya yang kayak abis digebukin. Terus aku pakai warna glitter ini yang dari Tismi tadi, yang ini, yang luas. Cantik banget warnanya. Aku pakai di tengah sini aja. Kebanyakan nih. Terus aku pakai brush tadi, nggak usah dipakein eyeshadow, jadi langsung pakai bekas eyeshadow tadi aja. Hiburan lagi. Terus aku bakalan pakai ini eyeshadownya Implora, ini warna glitter semua btw. Dan aku bakalan pakai jari aja, dan kita bakalan pakai warna ini. Ini atau yang ini, pokoknya warna itu mirip-mirip gitu. Dan itu pigmented banget guys, kan harus lihat. Tuh, bagus banget, sumpah. Ini langsung aja, aku bakalan apply di area tadi juga. Bedanya dia kayak di bawahnya aja gini. Kalau udah di sini aku bakal pakai eyeliner, dan ini adalah hal yang sangat harus perfect, karena kalau aku sendiri kalau eyelinernya nggak bagus otomatis makeupnya fail menurut aku. Jadi harus perfect gitu eyeliner. Dan aku tuh rencana pengen bikin eyeliner yang lebih bold, karena biasanya kan aku cuma garis tipis yang lucu gitu aja, dan aku pengen nyoba kayak agak bold gitu, ngerti nggak? Nggak tahu deh bagus atau enggak, pokoknya liatin aja guys. Yang tadi file guys aku hapus, aku tambahin lagi eyeshadow. Dan aku nggak tahu kalau bakalan ke video atau enggak bikin eyelinernya, pokoknya kalian lihat aja hasilnya nanti, karena aku gemeter kalau di videoin bikin eyeliner. So ya yeah. Kayak gini guys, aku bisanya nggak bisa yang lain ternyata. Ya udahlah ya, kita lanjutin yang sebelah sini. Tadi udah selesai aku pakai eyelinernya, dan agak beda gitu sebelah. Ini nggak lurus gitu, yang ini agak itu. Terus di sini di bawahnya sini aku kasih segaris lagi, kayak cat eye gitulah pokoknya. Gak ngerti. Kayak gini. Dan sekarang aku bakalan, bentar guys, panas. Aku bakalan pakai maskara. Sebenarnya rencananya aku mau pakai bulu mata palsu, tapi aku tidak pandai pakai bulu mata palsu, jadi ya udah kita pakai maskara aja. Maskara yang aku pakai ini dari Maybelline yang The Hyper Curl Waterproof Mascara. Sebelumnya aku bakalan jepit dulu bulu mata aku.
것도 아닌 걸 알아줘 나는 멍청해 그래서 내 곁에 있어야만 현명해져 영원하길 원해 오늘따라 처음 보는 듯해 그때처럼 I'm in love with you baby 누가 보세요라 얼마둘 처음부터 시작한 날 우리 관계도 아둘나둘 둘이면 시작돼 예뻐지자 난 오세요 나둘나둘 처음부터 시작한 날 우리 관계도 아둘나둘 둘이면 시작된 건지 생겨 널 오빠 아고 밖에 누가 리 보여 맞다 나를 따라가는 건 난 좋아 내게 손을 잡고 그만 Oke guys, sekarang aku bakal langsung next the blush on. Dan aku bakalan pakai palette tadi juga. Aku bakalan pakai yang shade-nya itu peach. Karena warna memang cantik banget dan cocok banget di aku. Pokoknya yang penting ada warnanya aja, enggak usah terlalu tebel. Karena tadi kita udah pakai lip cream di pertama. Jadi enggak terlalu pakai banyak, enggak usah pakai banyak-banyak. Terus di sini sebenarnya aku mau contour sedikit hidung aku. Jadi aku coba dulu lagi. Sini aku pakai shade Charming, warnanya rada coklat gitu. Dikit aja karena dia pigmented banget. Aku pakai dikit banget guys, benar-benar dikit banget. Nggak tahu kelihatan atau enggak. Selanjutnya aku pakai yang last tadi warna yang glitter ini buat di bagian sini sama di sini biar kelihatan mancung. Kemudian di tulang hidung sini, cuma di sini. Kenapa aku nggak di sini? Karena hidung aku tuh kayak ada tuh nggak mulus hidung aku. Jadi kalau dipakein makin kelihatan teksturnya. Dan terakhir aku pakai di sini dikit aja. Dikit aja guys, okay. Karena ini tuh glitternya gede-gede banget. Oke. Sekarang tinggal lanjut ke bibir. Oke, untuk bibir panas banget guys. Aku bakalan campur dua ini kayaknya. Lip creamnya Implora yang nomor 1 yang Dusky Nude sama ini lip creamnya Wardah yang shade nomor 7 yang Hello Ruby. Hello Ruby. Enggak tahu. Pokoknya kita pakai dulu Implora sebagai base. Saran aku kan pakai lip balm dulu atau pakai vaseline buat bibir kalian karena ini benar-benar kering banget di bibir. Dan dia tuh ringan sebenarnya tapi tetap aja kering. Nih aku kipas-kipas dulu guys. Aku tuh cepat banget keringetan. Ini udah lumayan kering itu di bibir. Benar-benar cepat banget. Tinggal kita pakaiin yang Wardah tadi yang warna merah. Aku pakai benar-benar dikit aja karena dia nih merah banget. Sebenarnya kalau mau lebih bagus kan bisa pakai lip gloss. Tapi punya aku habis. So, aku ganti baju dulu, oke? Okay guys, itu dia tutorial makeup dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Happy like this video, don't forget to like, comment, dan jangan lupa juga buat subscribe dan hidupin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. And see you next video.